Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Allah Bapa kami, yang mengasihi kami, memelihara dan memberkati kami dalam bekerja sepanjang hari ini. Malam ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus memberi pengertian untuk mengerti akan firman-Mu, dan peroleh kuasa untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam yang tertulis dalam almanak HKBP. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 dari ayat 37 hingga ayat ke-47 sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-37. Beginilah firman Tuhan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Tema renungan kita adalah keturunan Abraham yang percaya dan taat. Sahabat renungan malam Salom, kebencian itulah salah satu benih dosa yang bertumbuh subur di hati kebanyakan orang Yahudi, kebencian terhadap Yesus. Meski suatu ketika mereka begitu menyukai pengajaran Yesus dan mengaku percaya dan bersemangat mengikuti Yesus, tetapi jika di kesempatan berikutnya, ketika mereka tidak mengerti dan tidak dapat menerima perkataan atau pengajaran Yesus, spontan mereka bersikap membenci dan memusuhi Yesus. Apalagi bila mereka mendengar ujaran-ujaran kebencian dari orang-orang Farisi terhadap Yesus, orang ramai itu sangat mudah terpengaruh, terhasut untuk ikut membenci dan memusuhi Yesus. Bahkan lebih daripada sekedar membenci, mereka bahkan berupaya untuk menganiaya atau membunuh Yesus, seperti yang disebutkan oleh Yesus dalam nas renungan ini. Yesus berkata, "Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku." Padahal semula, ketika Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Banyak dari antara orang Yahudi yang mendengar perkataan Yesus itu menjadi percaya kepada Yesus. Itu dijelaskan pada ayat yang ke-30. Tetapi ketika Yesus selanjutnya mengatakan, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Orang Yahudi itu dalam sikap marah dan benci melawan perkataan Yesus dengan mengatakan, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat mengatakan kamu akan merdeka?" Mereka tidak paham bahwa kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah kemerdekaan dari perhambaan musuh dari bangsa-bangsa lain, tetapi kemerdekaan dari perhambaan dosa, kemerdekaan dari perhambaan kuasa iblis. Sahabat renungan malam Salom, orang Yahudi adalah keturunan Abraham sebab mereka adalah keturunan Yakub. Yakub itu adalah cucu Abraham. Tetapi perilaku mereka acap kali tidak mencerminkan karakter sebagai keturunan Abraham. Abraham itu beriman,
Abraham itu taat dan setia kepada Allah. Abraham itu bersikap takut akan Tuhan Allah. Keturunan Abraham juga seharusnya lah beriman, taat dan setia, serta takut akan Tuhan Allah. Tetapi kebanyakan orang Yahudi tidak mau mempercayai Yesus sebagai Mesias yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Mereka bersikap membenci dan ingin membunuh Yesus. Orang Yahudi itu adalah keturunan Abraham. Tetapi mereka membiarkan diri mereka diperhamba oleh iblis untuk melakukan kebencian dan kejahatan untuk membunuh Yesus. Maka Yesus dengan tegas mengatakan kepada orang Yahudi yang jahat itu, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu." Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Itu dijelaskan pada ayat ke-44. Mengapa mereka tidak berubah menjadi percaya dan taat kepada Yesus? Hal itu karena mereka tidak mau menerima firman yang diajarkan oleh Yesus. Mereka mengeraskan hati, tidak mau memahami, dan tidak menerima firman itu untuk hidup di dalam hati mereka. Dan mereka menentang firman yang disampaikan oleh Yesus. Sebaliknya, sifat-sifat jahat dari iblis, mereka dengar dan mereka turuti. Maka perilaku mereka menjadi jahat dan keji. Mereka menjadi pelaku-pelaku kejahatan dan pelaku-pelaku dosa. Sahabat Renungan Malam Salom, kita pun adalah keturunan Abraham dari iman. Dan kita harus meneladani Abraham, beriman yang teguh, cinta beribadah kepada Allah, setia menaati perintah Allah, sehingga hidup kita pun adalah hidup yang berkenan bagi Tuhan Allah. Iman yang bertumbuh menggerakkan kita untuk cinta beribadah kepada Allah, untuk bersyukur memuliakan Allah, untuk mendengar firman yang diajarkan Allah melalui para hamba-hambanya. Roh Kudus pasti menolong kita untuk menghayati firman Tuhan yang meneguhkan iman kita dan membentuk ketaatan kita menaati perintah-perintah Allah. Dan firman Tuhan menjadi senjata bagi kita untuk melawan dan membuang sifat-sifat dosa dan kejahatan. Tetapi jika kita menolak dan mengabaikan firman Tuhan, maka tipu daya iblis pasti menyesatkan kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Hendaklah kita senantiasa senang menerima firman Tuhan dan gemar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikianlah renungan untuk kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghayati dan melakukan firman-Mu itu. Agar kami setia mempercayai Yesus, Juru Selamat kami, dan membuka hati kami untuk menerima firman Tuhan, serta gemar menuruti perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau yang dirawat di rumah, agar mereka oleh pertolongan Tuhan, mereka beroleh kesembuhan dari sakit mereka. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Dan Engkau juga memelihara melindungi semua pelayan-pelayan kesehatan di rumah sakit atau di klinik-klinik agar mereka beroleh keselamatan, terhindar dari penyakit-penyakit dan virus-virus yang berbahaya.
Berkati pelayanan mereka ya Tuhan. Peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi. Dan berkatilah kami melaksanakan pekerjaan dan usaha kami. Agar kami beroleh hasil jerih payah kami untuk kesejahteraan hidup kami. Terpujilah namamu ya Allah Bapa. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.